Okay, let's welcome Fatihah to share. Assalamualaikum semua, selamat malam. So malam ni apa ni? Fatihah nak share lah pasal macam mana kira-kira. Sebab sebelum ni Fatihah pernah share macam mana nak present. So yang present tu mana-mana cara pun betul. Cuma kadang-kadang kira-kira tu kita macam confused, betul tak aku kira betul ke tak kan? So ni Fatihah ajar macam mana kita nak kira. So dua benda yang kita kena ada, apps, satu mobility kita lah. Yang kedua kena ada safe read through. Dia punya apps kena download dua-dua tu. So that bila kita jumpa klien, kita boleh tunjuklah dua benda tu. So Fatihah direct terus buat kira-kira ya. Sebab kalau untuk yang basic benefit dia tu nanti boleh tengok balik lah. Sebab Fatihah pernah share slide tu, so korang boleh tengok balik. So yang ni Fatihah share macam mana Fatihah buat quotation. Okay, sekejap. Yang Fatihah buat apa ni? Quotation ni based pada nama sendirilah. So, masing-masing boleh buat. Line umur, line apa ni? Line yang kita akan dapat keuntungan lah dari segi keuntungan. Ada siapa-siapa nak ni tak bagi apa ni? Kita buat barulah, kita buat baru, buat sama-sama. Macam mana nak buat quotation untuk aspirasi. Boleh bagi nama ni tak? Charul. Fatihah bagi yang macam tadi itulah, yang apa tu, yang exactly tiga dapat yang macam tadi. Yang poster tu ke? Betul, okay. Based on calculation Fatihah tu lah, senang untuk nanti kita pun nak buat marketing based on itu je. Alright, so yang ni untuk first ni dia punya maturity dia 30 tahun. Masa nanti Fatihah tunjuk kat quotation lah macam mana. So caruman dia RM500 sebulan. Boleh pilih lah bagi tahu kat klien sama ada dia nak buat monthly ataupun yearly lah. So yang ni dia punya tempoh apa ni, dia commit untuk mencarum tu 10 tahun je. So selepas 10 tahun tu dah tak perlu, klien tak perlu fikir dah untuk simpan, just tunggu duit dia grow. So kalau total payout guaranteed ni, maksud dia kita punya dividen. Kita punya dividen total yang kita ada dividen yang 3% untuk 10 tahun pertama, 3%, 10 tahun kedua 6%, 10 tahun ketiga 9%. Kalau kata apa tak pasti kalau semua orang dah tahu, tapi untuk dividen kalau aspirasi yang itulah RM40,050, ini untuk sum covered RM15,000. Kita punya dividen ni based pada kita punya sum covered lah dalam plan aspirasi ni. Dia tak sama macam platform lain, dia based pada berapa kita simpan setahun. Kalau untuk aspirasi ni dia based pada kita punya sum covered, kita punya life insurance lah senang cerita. So kalau kata maturity payout ni, semua dengar? Nampak semua? Nampak. Okay. Maturity payout ni maksud dia 109 ni maksud dia apa ni, kita punya dividen RM40,000 berserta dengan kita punya modal. Modal tu RM60,000 kan? So RM60,000 ada extra lagi RM9,000. Tu macam kita punya keuntungan lah yang kita dia punya dalam tabung apa? UA. So dia dapat extra lagi RM9,000 sebab kita buat short term, so kita dapat extra. Tapi kalau kata kita tarik jadi ke 20 tahun ke, kita akan dapat kurang lah untuk yang kita punya capital lah. Kita panggil capital lah senang. Okay, so kalau untuk dividen biasanya boleh tak kisah nak letak mana, tapi kalau nak tengok best sikit 10% lah. 10% ni based pada performance dana equity dinasti. So macam kita buat anggaran je. Kita buat anggaran so that dia orang boleh nampak lah duit kita grow macam mana. Duit dia orang grow macam mana. Okay, takat ni faham tak? Yang jadi 270 tu
Nanti Fatihah tunjuk sekejap lagi lah. Fatihah tunjuk dia, dia 109 tu je semacam kita punya dividend dengan capital je, tak masuk lagi keuntungan semua tu. Okay, sekejap ya, Fatihah tunjuk quotation. Tapi kira-kira tu ada lari sikit lah. Sekejap ya, Fatihah tunjuk. Cari bahan. Okay. Lepas ni korang boleh praktis buat sendirilah untuk yang korang punya. Kita nak tunjuk. Kalau ada soalan boleh tanya sambil-sambil tu. Okay. Right. Inspirasi. Okay. So yang ni coverage term kita pilih 30,000. Aspirasi kita pilih, kita buat sum cover 15,000 lah. 15,000. So dia punya term payment 10 tahun. 10 tahun yang kita buat contributor protect. Kalau kata orang yang sakit, tak payah letaklah contributor ni. Ini untuk orang yang sihat. Okay, HP out, pilih accumulate. Okay. So, yang ni 419, so kita cukupkan jadi 500. Jadi kita letak saver dia 81. So jadi 500 sebulan. Okay. So kita pergi apa ni? Sini dia, kita boleh tengoklah dia punya cash payout ni, kita punya dividend lah. Macam Fatihah cakap tadi, 10 tahun pertama 3%, kita dapat 400.5. Untuk tahun ke-11 hingga 20 kita dapat 900. Untuk tahun ke-21, 29 kita dapat 1,350. So tahun last sekali, dia orang akan dapat banyaklah sikit, 14,000. Okay. So yang ni yang table yang kita perlu tunjuk dekat client lah. Tak perlu tunjuk semua. Dia tunjuk yang ni je. Daripada mana yang kita dapat tu. Mungkin apa ni? Kita punya total table tengok table yang first ni, yang dekat maturity payout ni, yang hujung sekali. Total payout on maturity scenario 2. Nampak tak? Semua. Nampak tak? Nampak ke? 68,849. Yang Fatihah tunjuk yang dekat iklan tu, dia based pada quotation client lain lah. Yang ni dia beza pada, tengok pada umur kita. Dia beza sikit, okey lah kan. Beza sikit. Beza ratus-ratus je. Okay lah. So kalau kata yang ni, kita punya capital lah. 68,000 tu capital. Lepas tu dekat, boleh tengok dekat table bawah dia. Annual cash payout yang Fatihah cakap tadi, total payout tu kan. 40,050. Yang ni memang guaranteed lah. Client akan dapat kalau kata dia orang stay. Tunggu sampai apa ni, dia punya plan aspirasi tu sampai matured, dia orang akan dapat lah yang ni 40,000. And dia orang akan dapat ni, kita kena mention dekat dia orang kalau dia orang tak ada buat withdrawal, so semua tu dia orang akan dapat. Kalau kata dia orang buat withdrawal, dia orang akan dapat kurang lah. Macam tu. Okay, so kita yang ni kita dah jelas lah senario 2, kita ambil yang ni 68,000 dengan 40,000. Okay, semua boleh tulis lah. Nanti kita boleh kira. So 68,
68849 campur dengan 40. Okay, so sekarang ni kita nak pergi apps ni, Civic Pro ni. Okay, Civic Pro ni apa ni? Yang ni kena download and kena tengoklah, kalau kata kita salah key in, salahlah kita punya calculation. So untuk yang first annual saving ni, kita letak dulu 400 setengah. So just tulis 400 setengah. So saving period buat 30 tahun lah, sebab maturity 30 tahun kan. And then interest rate letak 10%. Okay. So untuk tahun pertama, kalau korang ingat tadi yang kita punya quotation kan, kita ada saver betul tak? Yang 80 yang tadi dekat kita punya apa? Dekat kita punya quotation ada takaful saver RM81. So RM81 ni setahun dia akan jadi 1 darab 12, dia akan jadi 972. Yang ni akan masuk dekat tabung IUA kita jugalah. Kena key in juga sebab yang ni dikira juga. Okay, 972. Ini untuk first. Untuk tahun pertama. Dia tapi tak masuk tahun pertama tu tak ada dividend lagi, tapi kita ada saver. Okay, so buat dulu macam ni. And then second tu, kan tadi second dia kita dapat dah 400 setengah. So 400 setengah campur dengan 972 tadi yang saver kita tu. 972. So dapat 1422. So apply je to remaining year. Okay. Setakat ni clear tak? Jangan ada takut ada yang tercepat sangat ke macam mana ke? Dah clear ke? Clear. Faham. Okay. So untuk yang saver tu, dia 10 tahun pertama je kita akan masuk dalam ni. Sebab bila dah sebab kita letak tempoh dia 10 tahun kan tadi. So bila dah habis 10 tahun, saver tu tak ada dah. So bila saver tak ada, so kita untuk tahun ke-11 tu dia client akan dapat dividen 900 sahaja. So first 400 setengah kan, untuk 10 tahun kedua dapat 900. So kita key in 900. Okay, masuk tahun ke-21 dia naik lagi, jadi kita punya dividen jadi 1350. Okay, so key in juga macam tu. And then tahun last sekali masukkan yang tadi yang total cash payout tu 14,000, maturity bonus tu 14,850. Okay, masuk je. So tahun ke-30 ni boleh tengoklah dekat sini. Kalau kata klien tak ada buat withdrawal, dia akan dapat 217. 217 ni dia termasuk sekali dengan kita punya apa ni? Dividen tu lah. Dividen tu 400 setengah, 900. Betul ke? 900. Tengok macam ni, saya pun ambil ni. Banyak kan. Kan ha, modal 60,000. Untung 200,000 kot. Ah, 200,000. Memang banyak. Sebab sebelum ni kita tak kira, tak masukkan saver. So bila kita tambah lagi saver, dia akan jadi banyak lagi lah. Ni dividen saja 217, tak 217. Tak masuk lagi kita punya berapa tu? Yang kita punya capital tu 68,000 tu kan? 68,000 tu. Yang Fatia tunjuk table tadi 68,000. So kalau kata 217 tambah 68,000 jadi berapa cik? Jadi berapa? 68,000 campur dengan 217. 8 campur 217. So 285. Macam tu. Banyak ke tak banyak? Banyak. So kalau kata, kalau diorang tak ambil tu tak tahulah. Mungkin ada duit kau macam mana, tapi memang diorang akan dapat memang banyak. Ini boleh mention, klien suka tanyalah boleh buat withdrawal ke, boleh cakap ke dia. Tapi jangan kacau kita punya pokok, just withdraw dekat kita punya IUA ni, yang ni. Yang total saving dengan interest ni, yang ni boleh buat withdrawal. Tapi kalau kata sayang, tak nak keluar, biar je dia grow macam tu. Tahun ke-10 pun ada dah 21,000 dah. Macam tu. Tapi memang betul lah,
Fatihah punya adik, dia ambil dah 2 tahun, memang dalam dia punya account ada dalam 3,000 macam tu, tahun kedua tu. So memang so, betul, banyak tu, lebih kurang. Tahun kedua 3,000 ni baru 2,400. Kalau dalam favor ni kan? Okay. Dia dari mana 10% nanti? 10% ni macam dana. Anggaran lah, 10% ni anggaran kita. Anggaran kita. Sebab kalau ikutkan performance dana equity dinasti tu lebih lagi kan kalau tak silap. Sebenarnya anggaran orang letak 6%. Biasanya kalau Cik Rahman dia orang suka letak 6%, 6.5%, tapi ni Fatihah letak 10% lah. 10% nampak banyak lagi gila macam tu. Tapi kita tengoklah kita punya apa ni, kita punya dana equity boleh tunjuk dekat client kat sini pun ada dana equity punya performance, 10 years performance kan. Kat ujung sekali. Dana boleh tengok dekat Bloomberg. Bloomberg pun boleh tengok. Kalau kata dia tak nak cari, boleh tunjuk yang ni, yang ujung sekali dekat kita punya kata. Tapi katalah kita letak based on 6% ataupun 7% pun still banyak kan? Sekejap, kita boleh tengok je kat sini, kita boleh tukar. Cuba try tengok kalau kita tak 6% je. 6%. 6% tak banyak lah. Biasa paling tak pun 65. Try 65, berapa banyak dapat? 38. Tapi sama okay, tapi tak kali lagi tu, tak tambah lagi saver tu. Try tambah saver tu. Saver? Oh, yang ni. Kita based on 6.5 tapi kiraan dia samalah macam tadi. Kan. Okey. Tak ubah. Kita tengok berapa dapat. Okey. Jadi satu. Tahun kedua 972 campur 450 lah kan? Tempat dulu. Okay. So yang ni dapat 900. Terus yang ni 1,350. Yang ni 14,000. Okay. So dapat 100. 119. Banyak juga. Banyak. Itu bagilah, tunjuklah kalau 65 banyak ni. Kalau 10 banyak ni kan. 10%. Kalau 15%, lagi banyak. Lagi banyak. Kalau 22% pensan. Yalah, sebab kita punya dana equity tu ada yang dah ada yang pernah capai 20% kan? 20%. Kalau equity dinasti tu. Dinasti tu. Dekat sini boleh tengok sebenarnya. 20 tahun 2020. Ya. 37%. Meletup. 2019 24%. Untung siapa yang ambil tahun sebelum ni. Tahun-tahun sebelum ni punya performance banyaknya. Tadi nak tanya? Ya, tanya. Boleh. Yang daripada quotation tu faham, tapi yang safe with true tu tak faham sebenarnya kira dia. Okey. Yang tak faham. Yang total yang kita ubah tu. Yang ni yang 972 ni semua ni. 972 ni ingat tak yang kita dekat quotation kita ada saver RM81 ni. Okey. RM81. RM81 ni dia akan masuk dalam dana equity juga. Sebab kita letak dia macam saver lah, saver extra. Extra yang kita letak dekat dekat dana tu RM81. Tapi RM81 ni sebulan RM81 darab 12 akan jadi 972. So 972 ni sebab tahun pertama kita tak dapat lagi dividen, so just ada saver je lah. Yang tahun kedua dia jadi 1,422 ni bila tambah dengan dividen yang 400.5 campur dengan 972 saver tu. So jadilah 1,422. Tapi yang untuk saver ni dia 10 tahun saja. Sebab kan klien tempoh dia punya mencarum dia buat 10 tahun saja. So saver tu dapat extra 10 tahun je lah. So masuk tahun ke-11 tu dia dapat dividen yang biasa tu lah, 900 dan semua tu. Faham tak Mas?
Yang 900 tu? Ni 900 ni 6%. Ah, ni jap eh. Tunjuk. Dekat sini. Yang aspirasi ni dia ada guaranteed return setiap tahun. Ha, boleh tunjuk yang tu. Mungkin masalah dia tak faham konsep yang ni. Yang annual cash payout ni. Empat tak kat sini? Yang untuk tahun tahun kedua hingga tahun ke-10. Klien akan guaranteed dapat 400.5. Untuk yang 400.5 semua-semua ni, diorang boleh pilih sama ada terus pay out dekat akaun diorang ataupun nak apa ni simpan dekat dana equity. Macam tu. So kalau kata diorang simpan dekat dana equity, diorang akan dapat macam macam kata tunjuk tadi tu. Dalam sweet pool tu. Diorang akan dapat lebih lagi lah. Diorang duit diorang akan grow lagi. So kalau yang dekat yang annual cash payout ni mas clear tak sebenarnya? Yang atas tadi eh? Tak, yang ni 400.5 900 ni. Faham? Okay. So kalau kata yang ni lah yang kita akan masukkan ke dalam tabung dynasty tu, tabung dana dynasty tu. Dana equity dynasty. Yang ni bila kita accumulate, kita accumulate dekat dalam IUA ni means dana equity lah yang kita pilih tu, dana equity. So dia akan grow lagi duit kita. Sebab tu dia kita, tapi dia orang tak tunjuk dalam kita punya quotation. So kita kena buat kira-kira sendiri. Ni fungsinya slip it through tu. So that kita boleh tu. Yang ni boleh download dalam handphone pun boleh download. Kalau iPhone pun boleh, Android pun boleh kan? Boleh. Type safe with pro. Hati nak tanya. Ya boleh. Total saving plus interest tu maknanya keuntungan yang setiap tahun dapat ke macam mana tu Hati? Gini macam total selama 30 tahun. Tak macam let's say kan Hati buat tahun pertama 972. Tahun kedua 2457. Tahun ketiga 4039. Tu total saving yang macam mana tu Hati? Untuk setahun tu lah. Yang apa ni? Untuk 972 macam yang tepi hujung sekali tu kan. 2457, 4039 tu adalah total saving dengan interest ni kita senang faham keuntungan lah. Keuntungan. Kalau kata contoh 972 masuk ke tahun kedua akan tambah lagi. Akan tambah lagi 1422. Yang annual saving tu kan. Tambah lagi 422. So dia bercampur yang tahun pertama dengan tahun kedua. Campur juga dengan keuntungan yang dapat tu lah yang 2 tahun tu. Macam tu lah. Keuntungan based on 6.5%. Kalau 60%. Macam SB lah. Contoh kita ada 10,000. So ada 5%. 10,000 kali 5%. Ini samalah juga kan. 972 campur 142 kalilah 6.5%. Betul? Okay. Let's say customer tak nak accumulate. Maknanya 4039 tu tahun ketiga dia akan ada 4039 macam tu. Kalau kata contoh dia apa ni contoh kita buat kira-kira kalau kata contoh dia tak nak dia nak masuk dalam account teruslah yang dia punya saving tu. So okay. Dia takkan dapat lah banyak ni. Dia akan dapat lain pula. Kita dapat try. Based on quotation je lah kalau dia pay out. Dapat quotation je. Tunjuk yang quotation yang tadi 68,000 campur 40,000 je lah kan. Dia dapat saver je. Saver je. Ada saver. Macam tu 97.2. Kita buatlah kita tengok berapa yang dia akan dapat. So tahun ke-11 tak ada dah. Yang ni dia akan dapat. Banyak ni je lah. 46,000. Dapat juga cuma tak dapat lah yang macam kurang tadi. Kurang-kurang. Sebab tapi dia ada juga saver sebab dia grow juga. Duit saver dia tu kan. Yalah. Oh. Terdapat jugalah. Oh sebab macam ni akak tanya. Sebab ada certain customer dia ada tanya tau. If let's say macam ni 30 tahun kan. Kita buat macam maturity tu 30 tahun. If let's say dia tak nak tunggu sampai 30 tahun. Dia nak ambil masa dah sampai 10 tahun ke atau 15 tahun ke macam tu. Ada tak customer online tanya kalau let's say kalau saya ambil lepas 10 tahun atau 15 tahun saya dapat agak-agak berapa banyak? Ada tak online orang lain yang customer tanya macam tu? Ada kita tanya tapi kita boleh tunjuk yang table tadi tu lah. Yang mula-mula yang ada tunjuk tu.
Boleh tak contoh kalau kata dia nak stop 10,000, banyak ni dia akan dapat. Kan ada by ada quotation. Ah, based pada mana jadual yang mana? Yang ni jadual ni juga, satu juga. Contoh tadi kan 400. Sebenarnya tuntut ni yang saving period 10 tahun. Yang ni untuk apa ni? Saving period 10 tahun. Dia punya maturity. Kalau kata klien tanyalah kalau paling macam tu, so kita boleh tunjuk table ni juga. Cuma dia tak dapatlah capital dia tu yang 69,000 tu, eh 68,000 tu, sebab dia dah ada setelah jalan. Ah, kiranya dia separuh lah, dia tak tunggu mature. Dia ambil kiranya macam dia ambil halfway lah, dia kiranya dia ambil tahun ke 11 tu let's say. So kata contoh dia tahun ke 11. So ada kat sini 20,000. Dia dapat 20,000 ni, dapat 20,000 campur, tapi tak pastilah capital dia akan dapat berapa kalau tahun ke 10 sebab tengok dekat quotation. Quotation ni? Atas ada carta kat sini. Lagi-lagi. Ni. Ada kat cash value. Tengok tahun ke 10. Ni. Mana cash value mana? Bukan yang ni. Cerita lagi. Total cash value. Max. MSA sini. Ni MSA ni. Katalah. 30,000 kan? 34,000. Tambah 20,000 tadi. Dapat 34,000 campur dengan 20,000 kan? 10,000 macam tu, lebih kurang. Balik modal tak? Kalau 10 tahun balik modal sebenarnya 10 tahun 60,000, kurang sikit lah. Tapi balik modal sebab dia akan dapat 34,000 tambah tadi 20,000 kan? Tambah 54,000 dia dapat. Capital dia baru 42. So dia still balik modal. Ke bawah sikit table tu rasa macam dia kalau total tahun yang ke 30 tu dia akan dapat yang 68,000 tu kan. Bukan ini bawah sikit. Bawah lagi. Yang ini. This one. IUA. Yang ni dah campur IUA campur. Oh tengok yang ni Lati. Tak yang ni kan senang. Dia tahu ke 10. Oh, 1,000 dapat. Ya, balik modal. Tahu ke 11. 1,000 bukan 54,000. Ini total debt. Sorry. 54,000. Yang sebelah lah. 54,000. So, projected investment return Y, scenario 2. Yang ni campur saver tadi lah. 62. 50 campur 20. 70,000 lebih kat. Ke? 54 campur dengan total cash value tu kan, 54,000 campur dengan yang tadi, yang 20,000 tu. Bukan 62 ke? 62 kalau mati. 62 tu. Ni total debt. 62 kalau mati. Okay, so 54,000 campur dengan 20,000 tadilah kan. Jadi lebih jugalah dia dapat. Kalau macam tu. 74,000 maknanya. 54 campur 20,000. Okay. Tapi kelayu untung lah. Still untung juga. Dapat. Tapi betul ke dia ini campur yang tadi tu ke yang ini je dapat? Cash value ni tengok dia punya AG. Table ni ke atau tambah yang Stevie Pro tu? Cuba tengok yang total bawah tu. Oh betul lah. Sebab yang bawah yang table bawah sekali. Boleh sikit. Yang mana?
Yang ni. Okey. Sebab yang ni 68 campur 40,000 kan. Betul lah. Yang tadi tu 50 sebab yang 40,000 ni dia bahagian sewa tadi kan. Ini kalau kita 30 tahun tu kalau tempoh 9 tahun dapatlah 20 campur 50 betul lah. Betul kan? Ini betul ke tak? Tengok balik table takut salah. Mana table yang ni? Katanya lepas 9 tahun kan 54,000. Kan? Campur dengan sales improve punya table lah yang 11 tahun. Betul? Betul ke? Patih dah boleh. Betul lah. Sebab 68,000 ni dia punya ni macam dia punya modal lah. Kriti kan? Kriti. Yang apa? Dia akan dapat. Time kena pokok dia lah, pokok dia, capital dia 68,000. Cash value dia, capital. Capital. Dan modal dia 60,000 tapi dia dapat extra 8,000 lagi. Macam tu. Kalau TPC dia kira macam mana saver ni? Dia kira tak? Tak kira. Bukan dia kira juga ke tak? TPC yang tadi 400 berapa ringgit tadi? RM81 tu. Kalau kita fikir kan, RM414. Yang tu lah dia kira TPC. Itu yang TPC. RM81 tu saver tak kira TPC. Tapi 81 tu kita dapat juga commission kan, Cik? 3%. 3%. Okay. 3% untuk MBRT dia kira. Sampai habis kan? Kalau kita bayar 10 tahun, 10 tahun lah. Kalau 20 tahun, 20 tahun lah. Kalau yang nama tu nak tahu je kan? Tahu je. Okay. Ada soalan lagi ke? Kakak Phone Saver tu Ati pilih 10 tahun eh? Dia memang dia memang auto dah. Kalau kata contoh kita pilih 10 tahun, saver tu selama 10 tahun lah. Based pada berapa lama klien bayar. Klien bayar 10 tahun. Kalau kata ada juga klien tanya, kalau saya nak buat 500 tapi saya nak buat 20 tahun. Boleh juga, kita buatlah. Tapi dia dapat lebih lagi. Try 20 tahun. Kita tunggu apa ni yang tanya ada tunjuk. Baik, pada tunjuk ni lah tunjuk dia punya tadi macam ada buat kira-kira kat dia. Macam ni. Baca yang tadi tu, poster tadi tu ada yang kosong. Nanti senang. Kita buat publishernya, tulis dekat poster tu kan. Send ke saya. Ini mati ada, nanti mati yang belum yang kosong ni, nanti korang boleh buat key in sendiri. Okay. Lepas tu, nak tengok tu yang dekat group yang kosong tu. Thank you. Kalau 20 tahun. Tadi Fatia buat macam ni 25. Dapat 500 jugalah. 500 ni saya lebih sikit. Kena main dengan quotation lah kalau kata diminta 20 tahun. Jadi, pada peraturan yang berlaku, perawatan yang akan dicukup dalam masa 21, 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 21
dia dapat sama juga kalau kata apa ni, dia punya dividen semua, cuma beza dekat keuntungan. Sebab kita dah dekat sewa tu dia dapat lebih. Okay, kita try kira tengok mana lagi untung, buat 10 tahun ataupun buat 20 tahun bayar 500. Kita tengok buka 10 atas setengah tadi 109 darab 12. 1 3 0.
Ini dapat 100.5. 1. Okey. So dengan ke 11. Dia bukan 400.5 kan? Sebab dia 25,000 termission. Oh betul betul. Ah, cuba tengok kat table berapa dapat. Dia 3%, 6%, 9%. Dapat lebih. 700. 700.5, 1500, 2250. Okey. Tu 1308 campur dengan 700.5. Oh banyaknya. 2058. Okey. So tahun ke-11 dapat lagi extra. Campur. Berapa tadi cik yang 10 tahun kedua? Saya ingat kan? 25,000 tu 1,500. Campur 1,500 campur 1,308. 2,808. Nak server pun banyak dah. Okay. Naik tahun ke 20. Dia tak ada dah lah. 21 tak ada dah lah. Dia sebiasa punya. Jadi dia boleh ni? Tak boleh? Oh. Lampunya dia kosong. Okay. 2,250. Last dapat tadi 24,750. Get ready. Berapa? Sama je 217. Oh tadi 217 tu 10%. Yang ni 6.5. Sentuh. Tadi yang 6% tu 117,000. Extra juga. Tu dapat extra lagi 1,000. Sebab tengok table tadi, total dia bayar tu bukan 60,000 sebab dia 20 tahun, 120,000 sebenarnya. Kita tengok table tu. Table quotation. 217,000. 120,000. Ah, so senario dia pun 116,000. Campur 217,000. Jadi berapa? 300. Okey. 116 campur. Dia boleh dapat double lah. Dapat 300 lebih. Dapat 300 lebih. Eh, banyak. Banyaklah. Banyak. Kalau 10%, beri-beri boleh banyak. Lagi banyak kalau 10%. Takut nak buat. Try. Kita try tengok. Masuk je 10%. Kita benda ni tak salah pun kita cuba. Kita tunjuk je kat klien. Kalau 10% banyak ni dapat. Tapi kena kira balik lah Fatiha. Tadi 10 tahun ke 20 tahun? Yang ni dia ni 20 tahun. 20 tahun tapi dia buat 500 bulan. Ha. 500. Ni sebenarnya 500 juga tapi 20 tahun. Yang first quotation tadi 500 tapi buat 10 tahun. Submission yang first tadi 15,000 tapi yang 20 tahun ni submission dia 25,000 kita letak. Dengan 2,058 tahun ke 11 2,080. Okay, yang last sekali 2,050. Oh banyaknya. Oh banyaknya cik. Banyaknya 383. 383,000 campur yang campur dengan 100 maturity payout 116. 116,000. Dekat 500,000 lah. Oh banyak. Half million dapat. Half million. Confirm sign ni. Kalau buat macam ni.
tapi biasa boleh boleh buat yang 20 tahun ni buat untuk orang 30-an memang, memang banyaklah. Kalau kata umur 40 ni lah, kita boleh shortkan dia punya apa ni maturity dia 20 tahun pun dapat juga banyak juga. So kena banyak banyak apa ni banyak dia punya moral story, kena banyak present, kena banyak buka petition. So that kita tahulah macam mana. Kena buat kira-kira selalu. Ini umur berapa quotation ni? Quotation ni umur ini umur Fatihah, 32. Oh. Ya. Yeah. So kalau kata dia bila, kalau dia lagi muda lagi banyaklah dia punya ni keuntungan sebenarnya, sebab saya dia akan jadi lebih sebab different umur, dia punya apa ni yang basic dia tengok pada umur. Okay. So clear yang 500 punya quotation, yang 300 nak tengok ke? Dah tak syok kan? Sebab 500 tengok banyak. Tak pandang dah 300. Ada tak pandang dah 300. So agak-agak boleh tak? 4 hari kita share. One day one case yang 500. Boleh kita club, settle club mat. InsyaAllah. Dah habis eh? One more. Commission. Fatihah. Commission. Kalau 20 tahun, 35% betul? Haa, 35%. Kalau yang 10 tahun, berapa ingat tak? 10% lah, 10%. Dia macam warisan plus juga asalnya. Dia punya komisen. Dia tak ada table. Oh, tengok table. Table apa? Mana? Table komisen. Kat dalamnya ada? Ya, ada sini, dekat sini. Kat sini ada eh? Tak tahu. Bukanlah tengok sini. Ada tak jadual komisen tu? Kalau untuk aspirasi. Saya tak ada yang tu. Oh, tak ada. Alright. Tak ada. Boleh tak Fatihah find out? Nanti post dekat grup. Boleh. Sebab kita nak tahu juga lah kan. Contoh kita close yang 5 tahun. Berapa komisen kita? Kalau dia ambil 10 tahun. Berapa komisen kita? 20 tahun. Sebab saya ingat 20 tahun je. 35%. Betul. 17.5. Berapa je? 17? 17.5. 17.5% kalau 10 tahun. 10. Yes. Yeah. Lagi tinggi lah. Kalau 5 tahun? 5 tahun 9. Banyak juga. Ingatkan habis pada berapa tahun? 5 tahun pun still banyak. Cumanya macam 5 tahun. Biasa orang ambil 2,000 sebulan, 3,000 sebulan. Berbalik lah. 97. Betul. Okay. Ada lagi ke apa yang kita nak find out? Komisen yang 20 tahun tadi berapa persen eh? 35%. 35. 35 banyak eh. Banyak, kaya. Okey Fatihah, ada lagi ke? Ada lagi tak soalan ke apa ke nak tanya? Ada tips tak? Okey, ni dah cerita dah quotation, dah habis dah, klien dah tengok dah, kita dah present dah. Ayat closing Fatihah, satu. Mungkin boleh share. Biasanya tengok pada umur jugalah. Kalau orang muda, Fatihah cakap, buat saving ni untuk dia punya long term, dia punya impian ni apa? Sama ada nak beli rumah ke, nak beli kereta ke one day, macam tu. So duit ni dia boleh guna untuk buat untuk relasikan dia punya impian. Kalau kata kita simpan dekat bank,
Kalau Fatihah sendirilah. Kalau kita simpan kat bank, kita nampak duit, hilang duit tu. Kita nampak duit, hilang duit tu. So, kalau kata kita simpan kat sini, kita tak nampak duit. Tapi dia grow lah duit tu untuk kita. So, kalau kata kita simpan dekat bank ke, tak capai kita punya impian kita tu. Kecuali kita betul-betul disiplin. Bila tanyalah diorang, awak boleh disiplin tak bulan-bulan untuk simpan, simpan dekat bank, nak capai dia punya impian, contoh kata nak beli rumah. Boleh capai tak dengan dia simpan duit dekat bank tu? Maksudnya takkan capai kecuali kita buat satu plan yang kita boleh grow duit kita. Macam tu. Atau kalau kata untuk orang yang generasi 40 ke atas, kita boleh bagi tahu dekat dia closing dia untuk dia punya retirement plan lah. Retirement plan bila dia hari tua, dia boleh guna duit ni. So dia tak perlu harapkan anak dia, tak perlu harapkan macam nak berniaga lagi ke, nak buat bisnes lagi ke, just wayang kaki je lah kat rumah. Macam tu. Dengan guna duit ni. Ataupun satu lagi boleh buat pergi haji. So, kalau kata, kita tanya dia lah kalau haji berapa dia punya, apa ni sekarang kita punya market berapa kalau seorang untuk apa ni pergi haji. Kita boleh tanya benda-benda macam itulah yang bila kita ada duit ni, kita nak simpan duit ni, tujuan dia apa? Kita boleh tanya dekat klien, tujuan dia nak untuk apa sebenarnya? Macam tu. Itu tips lah. Okay, dia. Alright. Okay, ada lagi tak soalan kita nak tanya ke? Okay, kalau apa ada, mungkin ada persoalan lagi, kira-kira quotation tak jadi kan? Tak tahu nak kira proses web pro ke apa ke? Boleh direct dekat kita punya master. Fatihah. Okay, ada nombor kontak dia kan? WhatsApp je dia. WhatsApp dia. Kalau kata tak faham ke apa ke, ada depan klien ke kan, kira-kira tak jadi lah. Kan? So tanya Fatihah direct. Alright. Okay, semua ada apa lagi? Kalau tak ada, kita open question lah. Open question dulu. Untuk ejen baru, untuk apa masalah ke apa benda nak tanya, mungkin kita boleh spend 10 minit.